Eh, sak karepmu lah. Urusanku. Masih golek data aku e. Aduh-aduhanmu dhewe. Ya wis ning ngono aku tak sing mlebu. Eh, salah. Metu, Ding. Wes. Wis, karepmu golek data dhewe kana. Ngepet mau ngomong. Wong wedok. Ora ngerti dimesake. Jan dikei duit bentino kene susah-susah mbet gawe. Tak rewangi golek wedi lho. Tak golangi golek wedi tekan kali arep keli. Nek wong wedok ora urus sing ngono kae. Wes. Stres mikir kaya ngono kae. Wes. Bapak. Pokoknya lagi gembira banget nih, kenapa? Jelas lah, gembira lah. Habis dapat arisan, Pak. Jelas gembira lah, bojoku kaya ngono kae. Nyanyi ngono sih. Dek tok slot lho. Tok slot. Tapi kanu Pak Duko, ngapunten. Aku kan baru balik kuliah, saya wis kuliah sidene. Wah, wis kuliah. Alhamdulillah kuliah. Tapi pas arep mangkat iki mau mau berangkat nih, denger suara teriak-teriak. Heeh. Cewek-cewek sampean mboten niku. Wah, denger apa ngrungokke? Denger. Sama aja, sama aja itu, sama aja. Oh iya, iya. Tempat ada tentara BBB juga mau ngamanin tadi kok. Ada rusuh-rusuh atau rusuh-rusuh? Biasalah urusan apa? Urusan intern antar PBB. Oh, urusan antar PBB itu. Oh. Ya yes, sekarang lah, mau gue ngerti toh. Tapi sampean kayaknya lagi bunek banget gitu Pak. Mukanya kayak lagi yes, stuck. Gini. Stuck. Bisa banyak pikiran lagi, banyak pikiran. Oh, iya. Mas, antar saya hanya. Apa? Pak Duko kupingnya. Lah suwe. Oh, suwe. Udah lama, ini ono isine lho. Apa? Tokolan. Gaib, Bro. Gaib enggak jangan ditanyakan, gaib itu gaib. Gaib ya. Yang tahu cuma Pak Duko sama Om Mao. Pak, itu kalau kamu bisa lihat peri gandul di sini. Oh iya, peri gandul di sini. Dapat di sendang aku, Fit. Oh, sendang. Jadi cuma buat bukan cuma buat lifestyle, Pak. Lifestyle jelas ini ada sesuatu lah dibulainya lah ya, enggak bisa diceritain. Apa lene sunan karo Bu Duko lek mergo iki? Gara-gara ini, Pak. Raijin. Ya. Wah, enggak. Ini karena ya tahu sendirilah ya, laki-laki. Oh, laki-laki kok. Wong bodho kowe modele malan. Oh, modele di dibuntu nganti jempol sik. Nah, dadi nek mlaku ngene iki. Tapi tapi daripada sore-sore Pak Duko stuck seperti ini. Ayolah ikut kita aja, kita mau ngopi-ngopi, Pak. Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi, jangan ngopi-ngopi Mas. Ya wis, go ke meja iki. Tak tinggal. Nah, sementara enggak apa-apa. Namanya hidup tuh ada kalanya menepi. Sama dulu, untuk ini loh, Mas, pendinginan. Pendinginan. Kabar panas toh iki mau. Iya. Dijinin ke dulu. Aku... Ya, sama cuci mata. Ah, iki sing penting cuci mata nanti. Lah aku bunek ndelokke. Lah iya. Di sana kan ada kulah nanti wudu. Oh iya, ngecel. Wis, Mas. Pokoknya kan enak, kopinya enak, pemandangannya oke. Pemandangannya oke. Nanti gue. Oh, jauh enggak? Nonton berikut niku. Gampang, bonceng nanti aja. Bonceng, oke. Okay. Bonceng tadi gini, motornya kan satu. Iya. Yeah. Aku sama Habib boncengan. Heeh. Mm-hmm. Sampean mlaku nang mburi. Oh, ada. Ada lah. Ada lah. Jelas. Enak kan? Enak, enak, enak. Eh, itu paling. Golden hour ini, Pak. Okay. Golden hour iki, Pak. Yo. Nah, aku dijajake ya. Oke, oke. Siap. Sik, tak jukuk lambi sik. Nggih, nggih, nggih. Oke. Nah ini temennya Pak. Nangkrong, nangkrong. Ini nangkrong. Kursi paling spesial di kafe ini Pak. Udah saya reserve tadi, udah saya pesan. Harusnya dipakai bayam sore. Tapi karena sampean mau datang spesial dikosongkan. Bayam sore tahu tuh, aduh. Bayam sore. Bayam sore. Bayam sore. Pemikiran gua. Pemikiran gua. Oh tahu. Pemikiran gua tahu. Harusnya juga ini habis ini mau dipakai Marlo sama Keisha podcastan. Oh podcastan. Nah, tapi karena Bapak kesini ya nggak boleh suruh pindah tempat mereka. Kira ini punya Travis ini. Kok punya Travis? Wih, terus. Ya, refreshing tuh Pak. Jangan pada di rumah tuh. Waduh, bosan sekali. Orange. Setelah tadi jenengan kan ada teriak-teriak. Ya, sini milih sedikit. Perdebatan rapat lah itu. Ringisi. Lo temani dulu Pak. Sejauh ini sih Pak. Wih, tangga kita saya nggak apa-apa. Nggak masalah, nggak masalah. Wih, niki, niki kita pulau. G, kopi sih tuh niki kopi. Kopi, kopi Pak Duko. Pak Duko ini lagi penuh. Terus ini makanannya juga buat Pak Duko. Oke. Okay. Dia tadi pesennya brownies kebarat-baratan. Oh, brownies kebarat-baratan. Wes, saiki patean ngene.
Oh, bukan patean istilahnya. Pekate aku, Pak. Pekate. Waiters. Waiters. Oh, waiters. Kalau di warung gini waiters. Waiters. Jadi paling putih. Oh, waiters. W-H-I-T-E, waiters paling. Ter kan paling toh. Oh, kirain paling putih. Paling nunggu. White, paling nunggu. Pantesan di debat tadi udah ada petugas polisi. Nah, yeah. Terjadi pertarungan tawa. Takutnya bentrok tawa toh. Bentrok, tapi bakalan bentrok tawa sih ini kayaknya sih kelamaan. Lo sampean kerja sini udah berapa lama? Udah dari tadi sore. Oh, ini kebetulan matur nuwun ini sampun berkunjung di hari pertama saya. Bener. Oh. Dan kalau kafe ini dikunjungi Pak Duh, enggak pengaruh banget toh. Betul. Pengaruh untuk meningkatkan influencer, engagement. Orang kampung pasti ngelihat Pak Dukowe main ke sana, kita betul. Enggak. Betul. Betul. Mas, kopi dijajal sih. Kopi dijajal. Coba dijajal di sini. Kok nyolong Pak Dukowe masih wis seger waras. Oh nggih. Pak, ngapunten Pak Dukowe. Saya enam terus ya kita. Mentang-mentang tindian terus dijelok Mas. Ini namanya apa ini? Ini namanya Kofe Mocktail. Kofe Mocktail. Sampean kan di rumah cuma kopi jus terus toh. Oh iya. Kalau di rumah juga kayak gini. Apa? Sama-sama mumpluk gini. Oh. Cuma sama-sama. Ayo, tapi kalau di rumah saya basi karena teh wangi, teh wangi. Oh. Tapi kalau ini pasti the cost lah. The cost. The cost. Monggo. Seruput. Eleh. 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 Roti ini dicoba. Bisa ini dulu sebelum roti dicoba. Sampean kan tadi melihat cara bikinnya, ya, ya. Diterangin ke Pak Duko, ya, itu ini, terdiri dari apa aja? Ini gimana bikinnya kok bisa se kok namanya Kofi Mocktail? Mocktail Pak Duko. Ini terdiri dari apa aja? Terasa. Kebetulan udah nggak berdiri, jadi ya udah nggak sebutin. Tarung, tarung tawa. Bro, bertarung tawa. Oh, bro, ya. Versus bro. Bisa diterima ya? Bisa diterima. Diterima, akal tidak terus, sehat. Ini kopinya kenapa di... Mas, di depan ada pemulung. Mas lagi. Di depan ada pemulung. Jangan mas, mentang-mentang Mas Ulul kok. Mas Ulul. Oh, Mas Ulul ya. Oh, di depan ada pemulung. Kok bisa? Mau memungut tawa. Mau memungut tawa, banyak banget di sini. Aduh. Memungut tawa. Gimana? Kopi susunya. Kopi susunya blended. Blended creamy banget ini. Creamy. Kalau ini? Ini tehnya gimana? Tehnya, teh mocktail. Teh. Mau nyoba apa? Coba, Pak. Monggo di coba. Monggo. Teh nih. Teh mocktail. Waras enggak? Seger. Ele. Pripun kalih dekokane Bu Duko? Enak pun. Wah, ya enak iki. Enak iki. Dekokan Bu Duko ne wingi. Karena campur nesu ya. Campur nesu. Dekokane Bu Duko pun jero nggih, Pak? Jero. Dekokane. Wah, dekok. Dekok. Aku ora tekan kono iki. Oh. Aku ora tekan kono. Tapi ini bisa buat pilihan di kampung kita kalau semisal ada manten ada pengajian ya. Betul. Biar tehnya variasi. Variasi, enggak cuma coba Pak, browniesnya apa? Browniesnya makan brownies, Pak. Oke, ini namanya brownies ya? Brownies. Okay. Lambungnya kaget kita ya. Oke. Ini brownies. Di tempat saya nama klombeng. Klombeng. Mantap. Tak tinggal kebakaran, balikin dulu Pak Dugo sebentar. Iya, monggo. Kira-kira Bu Dugo bisa masak ini? Ini ora iso. Ora iso ya. Makanya aku wes seneng ngene iki. Oh. Wes seneng nongkrong ini. Ngobrol-ngobrol betul RP kan. Nah, ini dedet PKK atau Pak sing mbayar niki? Oh, santai. Anjing lu. Duit rondo. Santai lah duit kuwi oke. Ya mbangane nggo royal ning karaoke terus sak ya mending nggo ngene-ngene kita, Pak. Betul ya, Pak. Ayo. Ini Pak Duko kesini tuh di rumah Bunek. Bunek aku. Sama Bu Duko ribut terus. Jadi pripun Pak Duko? Ada apa kok sampai jenengan ke coffee shop lho, seorang Anda lho. Seorang kamu lho. Yang berwibawa ya. Berwibawa. Nah, ini tadi kan aku pas lagi perdebatan kecil di tubuh DPR. Oh. Itu Dewan Perwakilan Rumah Tangga. Dewan Perwakilan Rumah Tangga terus? Itu terdengar ada Mukti sama Hafid Pak lewat. Wah, kebetulan banget. Aku sama Hafid emang lagi pengen ngopi, Pak. Ribon. Oh. Pengen ngopi, tak ajak sini toh. Ajak sini. Betul. Nah, terus masalahnya itu aku itu enggak punya pekerjaan tetap gitu. Okay. Pekerjaan sampingan lah. Nggih. Okay. Ya kayak sampean ini kan pekerjaan sampingan toh. Ah, betul. Nah, karena makanya, saya punya skill, Pak Duko. Oh. Skillnya apa? Skill kanan sama skill kiri. Kita tenan iki. Derby tawa, Bro. Derby tawa. Terus pripun, Pak Duko? Klasiko tawa. Ya, itu aku pengen kasih gisi-gisi lah, kasih tip-tipnya untuk tips lah. Perjalanan sampingan itu apa aja gitu loh. Dengan pengalamannya Mas Hulul, mungkin ngasih saran ke Pak Duko. Nah, biar nggak keblinger, Pak. Tahu sendiri kan tahun kemarin beliau nyopet Malioboro ketangkep kan. Itu ironi tuh. Ironi, makanya sampingan sebagai anak muda yang punya pekerjaan semen dikasih nih. Tapi dikasih tips-tips nih.
sebelum masuk ke tips ya, kita ini sebagai warga loh ini kita. Iya, iya, iya. Pak Dukuh, kok bisa seorang Pak Dukuh mencari pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaannya sendiri yang wajib sebagai Dukuh aja diacukan? Lu karena terlalu mengabdi. Lah iya. Enggak sempat punya pekerjaan sampingan. Bukan karena bosan. Loh. Mungkin karena bosan. Ya tahu sendiri kan. Rutinitasnya sibuk di mana-mana. Nah. Oh, oke. Okay. Dia sibuk juga. Sibuk. Iya, makanya itu. Mengabdikan diri di Pak Dukuh. Di Pak Dukuh. Di Pak Dukuh. Ngurusi warga. Seleng ya. Kenapa seleng? Mengabdikan diri. Mengabdikan seleng gitu. Erupsi tahu. Erupsi tahu. Erupsi harus tahu ini. Memang Pak Dukuh punya kewajiban apa sampai ingin menambah keuangan seperti itu? Ha-ha. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhanku juga lebih banyak dari penghasilanku gitu loh. Berarti kebutuhan jenengan misal di angka. Nah, penghasilan jenengan 5 juta, kebutuhannya 10. Nah, gitu. Oh. Berarti selama ini minus, Pak Dukuh. Minus selalu. Oh. Aku nek lihat itu agak blabur. Oh, pribadi minus nek kuwi. Berarti kalau peribahasa besar pasak daripada tiang gawang. Nah, besar tuh berarti yang gawang. Seperti itu ya, Pak. Kasih lo solusi biar betul, kita besar pasak daripada tiang liane nih. Oh, itu yang gue ini. Tenang, tenang bro, maraton tawa bro. Oya, oya, tawa terus bro. Bertubi-tubi. Bertubi-tubi bro. Mantep banget. Kamu ibarat ini, ibarat cor-coran jalan tol, padat sekali. Oh, duel singkatan lo. Padat. Friendship run tawa. Terak-terakan tawa, bro. Jadi kalau Pak Dukuh sendiri skillnya apa? Aku coba tanya warga dulu. Sampean jangan kan apa? Menyesuaikan pekerjaannya nanti ya. Ayo coba ditanya sendiri, apa? Skillnya apa? Minatnya. Minatku ke ini, penyuplai tawa. Oh, jadi gojekan. Berarti gojekan. Berarti Pak Dukuh jenengan paling enggak latihan berkomedi. Nah, oh, gitu. Ben iso stand up comedian iso sambilan. Nah, apa pelawak kelemeran. Nanti syukur-syukur setelah latihan itu masuk Oli Orang Lucu Indonesia. Orang lucu Indonesia. RCTI, acara RCTI ada. Kalau masih enggak lolos ikut API, Pak. API apa? API. Audisi pelawak Indonesia. Wah. Yeah. Oh, Pak, tapi enggak iso kita mau. Ya enggak, ya emang harus dikasih anu ya. Ketoknya aku biar Bapak itu punya tangga karir betul. Gitu. Betul. Atau gitu. Pak Dukuh jadi desain grafis. Mm-hmm. Itu lagi apa rame itu. Lagi rame desain grafis. Pekerjaan yang jenengan pinter gambar zaman sih. Oh iya. Nah. Iya, sekarang kan jenengan kan Bapak jenengan bakulan mebel toh. Jenengan kan tahu ngorek-ngorek lemari dikirim Jawa Barat niku toh. Oh iya iya itu. Cekil niku. Ya saya pernah tak gambar itu. Oh iya. Jadi Pak Bapaknya beliau jual lemari, ada orang pesen. Beliau masih kecil toh, dicoret-coret. Terus kirim ke sana, tapi yang punya malah seneng. Artwork. Artworknya. Artwork. Jiwa seninya tinggi. Ya, itu pekerjaan yang rawan asam lambung itu. Kok bisa napa itu? Ngelembur, ngopi-ngopi, mati. Wah enggak, kok jadwalnya diatur kalau itu. Saya kalau gambar cuma tik gitu terus udah. Oh. Cuma sebentar sekali ya. Nah, apa balapan? Apa balapan? Balapan. Tapi kayak motor saya jelek ya. Ini motorku cuma Supra Cup. Oh, Supra Cup. Supra Cup. Gimana kira-kira Supra Cup apakah bisa mengikuti balap? Sampai kan juga ikut balap toh? Harus upgrade. Harus upgrade ke Astrea FU. Oh, Astrea FU. Oh, iya. Nah, ini Mas O ini juga untuk balap-balap paham. Gimana itu? Beli kan pernah menang lawan ombak di Barang Tritis. Bukan cepat sekolah ombak. Bukan cepat sekolah ombak. Jeling dia dulu. Tapi ini ya, belum betul. Balapan, balapan komedi. Balapan komedi desain grafis. Mungkin kasih pilihan lagi. Iya. Mas Owe. Yang cocok itu ternak lele. Ah, ternak lele coba. Boleh buat disambi toh. Lele itu aku enggak punya lahan itu. Oh. Anak sampean kan duwe kolam renang kompo. Nah, iya itu. Wah, itu bisa. Betul. Oh, ini lele. Lele. Kalau lele enggak bisa, nok-nok. Itu lele dalam bahasa Jawa berarti anak kecil lana. Anak kecil laki-laki kalau nono no, no, anak kecil perempuan lana. Nah itu tadi masuk dari jokes Mang Oe. Kalau ini butuh dijelaskan. Takutnya segmented ya. Lele sama gimana lele? Lele gimana? Betul. Enggak, saya ini loh istilahnya orang Jawa itu enggak telaten. Oh, enggak nyewa pegawai toh? Betul, nyewa pegawai. Yang nanti buat bayar pegawai belum dapat uang gimana? Boy, nah, itu Budukuh yang suruh bayar. Ah masa kamu Budukuh kan uangnya dari aku belum dapat uang. Mm-hmm. Aku yang ngasih uang. Justru itu Budukuh kan dapat uang dari jenengan. Lah uangnya kagak modal. Ya pas lah. Iya. Tapi aku uangnya dari mana? Dari lele. Dari lele. Dari lele. Ah, atau kalau enggak Budukuh langsung kasih makan lele aja. Beres toh jenengan enggak ngapa-ngapain. Iya.
Bu Dukuh dikasih makan ke lele. Iya, betul. Gitu. Betul. Biar Pak, pertimbangkan dulu, Pak. Nanti saya notif lah. Apa barista ngene iki kayak apa? Apa barista? Menggiurkan enggak barista? Barista ini harus belajar lama ya? Enggak, yang penting gini, Pak. Wih, apa kuwi? Apa itu? Ini ngudak. Ngaduk. Oh, aku juga ada pengalaman. Pengalaman? Ngaduk semen. Wah, bisa. Tukar yang lain. Tukar. Atau nganu, Pak? Tembur tawa. Freelance kuli aja, Pak. Freelance? Kuli. Kuli, freelance iya. Kuli. Wah, tapi kalau aku anu kerajinan itu kurang... Bukan kurang kerajinan, mati. Orang itu lebih ngaduk ke tenaga. Semen. Tenaga. Tapi aku gampang lemes ya. Aduh. Aku gampang lemes ya. Buduk ke pendak bengi bengak bengak. Wah itu bukan nganu karena keselomot mungkin. Oh keselomot. Saya kira kan sedang. Bendamu api loh, Pak. Nah itu kena rokok saya itu. Membara ya, Pak. Membara. Dibuka. Bu makbul gitu. Makbul. Tuh tapi kayaknya yang cocok untuk aku itu masih belum. Oh. Ngerti gue nah, Pak. Nah, ini. Ini opsi terakhir ini. Opsi terakhir. Calo KTP, Pak. Nah, sesuai dengan pekerjaannya. Betul. Berhubungan KTP. Dengan kependudukan. Betul, calo KTP, Pak. Bagus, Pak. Bikin KTP palsu. Kan lagi rame itu, Pak, besok 2024. Oh. Kalau enggak joki foto KTP. Nah, ada yang malas foto KTP sama aja foto. Oh, kan nanti sama juga ganteng toh. Oh, gitu. Kan mesti akeh, sik gelem. Wajahnya bisa mulah-malih. Iya. Oh, warga ngarani jenengan Vicky nonton Tegoro. Nah, makanya. Kan akeh sik nagake Aci kalian jenengan. Aci di mana? Aci Kak Vicky. Pak Soaci. Joki. Jenengan kalian buat pas teng Priharjo. Jalan-jalan di Priharjo tekan kono selok Nikol Nikol. Sampean iku diselokke wong. Oh iya. Wah itu pas itu aku enggak ngeh. Enggak ngau. Nikol enggak ngerasa. Enggak. Gimana? Calon foto KTP? Oke. Oke. Okay. Okay. Sarannya wis mentok iki. Mentok iki. Kayaknya itu prospek. Prospek kayaknya. Prospek. Bisa lah kayaknya itu kan. Saya juga ada orang dalam. Kan gampang Pak joki KTP kan. Dengan KTP-nya di diri itu sampean duduk. Duduk. Nah, ya itu joki KTP itu, Pak. Oh, ada oh, joki motor, iki joki KTP iki nah, diduduki. Nah, betul gitu. Oh, itu kan tenan nek iki. Oh, itu joki wo tawa. Ya, joki wo ya. Joki wo. Oh, ya joki wo. Kelompok penerbang tawa. Penerbang tawa ini. Serangan umum satu tawa ini. Masif ini serangan umum satu tawa. Sebenarnya apa dulu itu, Pak? Oke, okay. Kayaknya itu masuk. Menarik tawa. Iya, masuk menarik. Kali itu kayaknya. Cocok itu. Ini tapi kayaknya aku butuh modal. Butuh modal? Apa itu? Ya butuh modal lah, ini hah? Pinjem uang dulu akhirnya goyong ini akhirnya goyong ini ya kan itu modal mulai main-main utang ini harus dikore kopi bareng malah meramat tinju tawa aja ngomong loro tinju tawa ngomong loro coba tinju tawa Pak Duko, yang bikin kayak gitu tuh malah bahaya Pak Duko karena nanti bikin modal madol Pak Duko tapi kan aku butuh modal Pak bahaya Pak Duko ampun modal lien. Wah, aku modal, Pak. Ini gimana? Wis, Pak, bayaran apa, Pak? Sing bayar sapa iki? Wah, susah. Wah, dah. Aduh, kok aku salah keluar ya? Aku kan masih kerja. Pak. Ah, lumayan ini. Bisa tak minum-minum dulu. Wah, ini tinggal ngambil sendok ini makan brownies lagi nanti.